Oke cuy, balik lagi bareng gua ya. Oke, kali ini kita bakal bikin tutorial slow-mo ya cuy. Oke, lanjut. Di sini kalian klik aja tanda plusnya. Kalian pilih yang 16 banding 9. Lalu di sini kalian masukin aja videonya punya kalian. Untuk contohnya itu kayak gini. Ini untuk emotnya bebas terserah kalian. Oke, jika sudah kalian masukin, kalian klik aja videonya. Kalian klik yang ini. Di sini tinggal kalian zoom sampai nggak ada yang lainnya ya. Kalian fokusin sama orangnya aja. Oke, jika menurut kalian udah pas, kalian klik aja tanda sama dengannya. Kalian kembali, kalian klik tanda speakernya, matiin. Lalu kalian klik checklist. Setelah itu kalian klik audio, kita masukin untuk contoh musiknya. Untuk contoh musiknya ini terserah kalian mau gunain sound apa ya. Oke, di sini saya masukin dulu. Setelah itu di sini kita putar terlebih dahulu untuk mencari tanda beatnya itu ya. Nah, tadi di sini ya, kalian lebarin aja dulu, kita cari lagi. Kita ulangin ya, kita ulangin dari sini. Nah, dari sini ya. Di sini di kurang lebihnya itu di detik 4.700 ya. Kalian klik aja videonya, kalian klik icon gunting. Kalian klik bagi di playhead. Setelah itu untuk video yang depan ini kalian hapus, untuk musiknya juga kalian hapus. Lalu di sini kalian ekspor. Setelah selesai kalian ekspor, kalian kembali dulu, kalian klik yang ini, kalian klik yang ini lagi ya. Oke, untuk bagian-bagiannya di sini semuanya udah kembali. Setelah itu di sini kita ke aplikasi VSCO-nya ya, cuy. Oke, cuy, di sini kita sudah sampai di aplikasi VSCO-nya. Kalian klik aja tanda plusnya. Di sini kalian pilih untuk video yang kalian ekspor tadi ya, yang beberapa detik tadi. Kalian klik impor. Lalu di sini kalian klik aja videonya, kalian klik yang ini. Lalu kalian klik yang ini. Setelah itu kalian klik kecepatan yang ini ya. Di sini tinggal kalian ubah, terserah kalian ya, karena saya itu nggak pandai slow-mo cuy. Di sini saya contohnya itu jadi 1. Setelah itu kalian klik berikutnya. Di sini untuk posting ke VSCO-nya kalian matiin, setelah itu kalian simpan. Di sini kalian tunggu sebentar ya, cuy. Oke, cuy, jika sudah kalian slow-mo-in, di sini nanti kalian bakal keluar dari aplikasinya sendiri ya. Jika udah, di sini kalian masukin lagi yang telah kalian slow-mo-in tadi. Di sini kalian klik lagi videonya, kalian klik yang ini. Di sini kalian klik yang ini lagi, kalian slow-mo-in lagi, terserah kalian menjadi berapa ya. Di sini saya ubah jadi 0,5 atau 0,4, terserah kalian lah ya. Jika udah, di sini kalian klik checklist dan kalian ekspor lagi ya cuy. Kalian tunggu lagi. Jika sudah selesai, di sini kalian langsung aja ke aplikasi KineMaster-nya lagi ya cuy. Oke cuy, di sini kita sudah kembali ke aplikasi KineMaster-nya. Untuk video yang ini yang telah kita slow-mo-in kita hapus aja. Setelah itu di sini kalian klik media, kita masukin untuk contoh yang telah kita slow-mo-in tadi ya. Jadi di sini saya masukin dulu. Setelah itu di sini kalian putar terlebih dahulu. Jika udah semut ya udah, kali tinggal kalian ekspor ya. Jika belum semut, tinggal kalian klik kontrol kecepatan, kalian ubah menjadi 0,6. Oke, di sini saya contohin aja ya, terserah kalian ya pokoknya. Oke, jika sudah kalian edit, di sini tinggal kalian ekspor aja ya. Kita tunggu editannya ini di aplikasi Alec Motion-nya cuy, untuk membuat efek zoom-nya itu. Oke cuy, di sini kita udah sampai di aplikasi Alec Motion-nya. Kalian klik aja tanda plus-nya. Kalian pilih yang 16 banding 9, lalu kalian klik buat project. Setelah itu kalian klik aja tanda plus-nya, kalian pilih foto dan video, kalian masukin yang kalian ekspor tadi ya. Kalian klik aja titik 3 di pojok kanan atas, kalian klik ekstrak audio. Setelah itu di sini kalian tandain beatnya. Untuk tanda beatnya sendiri itu ini.
Oke, di sini saya beritahu cara nandain widthnya. Kita cari dulu untuk tanda bit yang pertama, kurang lebihnya itu di sini. Kalian klik aja tanda plusnya. Setelah itu di sini kalian cari lagi untuk tanda bit yang kedua, kurang lebihnya itu di sini. Kalian klik aja tanda plusnya. Oke, lakuin kayak gitu ke semua tanda bit yang telah saya berikan tadi, cuy. Oke, cuy, di sini semua tanda bitnya udah saya tandain. Lalu kalian ke tanda bit yang pertama. Sebentar, nah yang ini ya, ini adalah tanda bit yang pertama. Kalian klik aja videonya, kalian klik yang ini. Oke, jika sudah, di sini kalian klik video yang di atas ini. Di sini kalian klik yang ini. Kalian pasin dulu sama tanda bitnya ya. Lalu kalian klik yang ini. Kalian klik yang ini. Kalian klik yang ini lagi. Setelah itu kalian klik yang ini. Kalian klik tanda plusnya lagi. Lalu kalian klik yang ini. Kalian lanjutin kayak gitu ya. Oke, di sini saya contohin sekali lagi. Sebentar ya, kita lanjut dulu. Kalian klik yang ini ya. Ingat. Kalian klik yang ini. Setelah itu kalian klik yang ini. Kalian klik tanda plusnya. Kalian klik yang ini. Kalian klik tanda plusnya. Oke, lakukan kayak gitu ke semua tanda bit yang telah saya tanda, yang telah kita tandain tadi, cuy. Oke, cuy, di sini di akhir videonya juga kalian kasih ya, kalian kasih kayak gini juga. Oke, cuy, juga sudah, di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian ke potongan pertama ya. Nah, di sini kalian ke tanda bit yang pertama. Di sini untuk tanda bit yang pertama ini jangan kalian rubah. Di sini kalian ke tanda bit yang kedua langsung. Oke, di sini saya beritahu cara fungsinya ya. Untuk yang ini untuk ngezoom, cuy. Untuk arahnya itu kemana terserah kalian. Lalu untuk yang ini nih, yang ini untuk miringin mau arahnya gimana. Nah, gini misalnya. Lalu yang untuk yang ini untuk ngarahin arah kemana ya maunya. Nah, contohnya itu gini. Lalu jika sudah, di sini kalian ke tanda bit yang selanjutnya. Di sini tinggal kalian zoom. Nah, kayak gini ngezoom. Lalu yang ini untuk miringnya terserah kalian. Di sini jangan banyak-banyak, cuy. Maksimal tuh berapa ya? 11 atau 15 gitu ya. Itu maksimal terserah kalian. Lalu yang ini untuk yang ini nih kalian rubah lagi terserah. Nah, di sini tinggal kalian lakuin aja, cuy. Tinggal kalian lakuin ke semua terserah kalian lah ya. Mau arah mana, mau ngezoom kemana. Oke, di sini saya edit aja dulu. Oke, cuy, jika sudah di zoom semua, ini kan udah ke zoom nih semuanya nih. Di sini tinggal kalian kasih kurvanya, cuy. Kalian klik yang ini ya. Pokoknya semuanya itu kalian kasih kurva kayak gini. Di sini pokoknya setiap ada putih-putih kayak gini, di depannya itu kalian kasih kurva kayak gini ya. Nah, kayak gini. Tinggal kalian kasih kurva semuanya, cuy. Oke, cuy, di sini semuanya udah saya kasih kurva. Jika sudah, di sini kalian ke potongan bit yang kedua ini, kalian klik videonya, kalian klik yang ini. Di sini kalian klik yang ini lagi, kalian klik videonya, kalian klik yang ini. Jika sudah, di sini tinggal kalian potong-potongin semua ya, cuy, untuk videonya. Oke, di sini saya potongin dulu. Oke, cuy, di sini semuanya udah saya potongin. Lalu di sini kalian ke potongan pertama. Nah, yang ini. Sebentar ya, nah yang ini ya. Kalian klik aja videonya. Kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk ke blur. Di sini kalian tambahin yang namanya itu sharpen, yang ini. Untuk strike-nya di sini kalian ubah menjadi 0,50. Untuk radiusnya kalian biarin. Setelah itu kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk ke distortion atau warp, kalian tambahin yang namanya itu tiles atau ubin. Sebentar, yang ini ya. Lalu untuk tiles atau ubinnya kalian klik. Di sini cropnya kalian ubah menjadi 1080. Kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Ubah lagi jadi 1000. Tahan kuncinya, kalian letakkan di tengah. Nah, yang ini. Lalu di sini kalian ke tengah sebelah kiri di sini, kalian buat kurva. Kalian ke tengah sebelah kanan sini, kalian buat kurva. Kalian kembali, kalian klik mirrornya. Setelah itu kalian kembali, kalian klik tambahkan efek. Kalian masuk ke blur, kalian tambahin yang namanya itu motion blur atau buram gerak. Nah, yang ini. Lalu di sini kalian klik motion blurnya. Kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri.
Di sini kalian ubah lagi jadi 0. Tahan kuncinya, kalian letakkan di tengah. Lalu di sini kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk ke morph atau transform, kalian tambahin yang namanya itu random displacement yang ini. Untuk random displacementnya kalian klik, random displacementnya kalian ubah menjadi 15 ya pertamanya, yang magnitude-nya. Nah gini, kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah lagi jadi 0, tahan kuncinya, kalian letakkan di tengah cuy. Setelah itu di sini kalian ke bawah, untuk sheet-nya kalian klik. Sheet-nya di sini kalian ubah menjadi 3,00. Nah gini, lalu kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri, ubah lagi jadi 0. Nah kayak gini, tahan kuncinya, kalian letakkan di tengah cuy, sebentar. Lalu di sini kalian klik aja titik tiganya, kalian klik duplikat. Oke, random displacement-nya ada 2. Kalian klik aja tambahkan efek lagi. Di sini kalian masuk ke blur, kalian tambahin yang namanya tuh lens blur. Nah, yang ini. Lalu untuk lens blur-nya kalian klik. Untuk strike-nya kalian klik. Untuk strike-nya kalian ubah menjadi 0,325 cuy. Nah, gini. Lalu kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri, kalian ubah lagi jadi 0, kalian tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Setelah itu di sini kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk ke color dan light, kalian tambahin yang namanya itu exposure gamma atau paparan gamma. Exposure gamanya kalian klik. Untuk exposure-nya di sini kalian fullin, buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Lalu di sini tinggal kalian ubah lagi jadi 0,0. Kalian tahan kuncinya, letakkan di tengah. Setelah itu di sini kalian kembali. Untuk efeknya di sini udah jadi ya. Kalian klik aja titik 3 di pojok kiri bawah, kalian klik copy efek, kalian kembali. Di sini kalian ke video depannya sini, kalian klik efek, kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah, kalian klik paste efek. Nah kayak gitu ya, di sini tinggal kalian tempelin. Kalian tempelin efek ini ke semua video yang telah dipotong ya. Oke, jika udah kalian tempelin, di sini kalian ke depan videonya. Di sini kita kasih untuk warna cerahnya itu ya. Kalian klik aja tanda plusnya, kalian pilih yang kotak yang ini ya. Kalian lebarin sampai menutupi layarnya. Sebentar ya, di sini saya nah gini. Jika sudah di sini kalian ke akhir videonya, kalian klik yang ini, kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk ke order, kalian tambahin yang namanya itu copy background. Setelah itu kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk ke color dan light, kalian tambahin yang namanya itu exposure gamma atau paparan gamma. Exposure gamanya kalian klik. Untuk exposure nya kalian ubah menjadi 0,90 atau yang mendekati. Lalu untuk gamanya kalian klik. Untuk gamanya kalian ubah menjadi 0,780. Lalu kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk ke color dan light, kalian tambahin yang namanya itu saturation atau vibrance. Sebentar kita, nah yang ini ya, yang ini. Saturation atau vibrance nya kalian klik. Untuk saturasinya di sini kalian ubah menjadi 0,180. Untuk vibrance-nya kalian klik. Untuk vibrance-nya kalian ubah menjadi 1,30. Jika sudah di sini kalian kembali. Di sini semuanya udah jadi ya, tinggal kalian ekspor ya. Oke, mungkin cukup segini aja tutorial yang udah saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.